Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 11.46 menjelang zuhur. Nah sekarang saya sedang berada di Cibitung atau di sekitar Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 23, ke sana ke barat, ke sana ke timur, ke Bandung. Nah di sini saya akan memantau progres pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana jalur sisi utara sudah mencapai Halim dan jalur sisi selatan sudah mencapai Cikarang hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe ya dan pantau terus untuk video-video seputar perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mari kita lanjut, let's go! Nah ini tiga jalur layang berdampingan. Oh, LRT di depan, di sana belum. Nah, teman-teman terlihat rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang sisi utara sudah terpasang, sementara yang sisi selatannya baru mencapai Cikarang. Tuh di sana. Dan sekarang sudah mendekati interchange tol Cibitung. Hari ini kemungkinan nyampe nanti sore ke interchange tol Cibitung, pemasangan rel kereta cepat yang jalur sisi selatannya. Oh, mantap. Oke, sekarang saya akan memantau ke barat. Sebentar, itu apa ya? Sepertinya kereta itu. Wah, mantap. Akan saya dekati. Ada momen nih. Kereta di jalan. Di jalur layang kereta cepat dekat tol MBJ. Mantap. Oke, dekati dulu. Kereta apa itu? Oh, masih jauh rupanya. Oke, saya akan dekati. Itu ke arah interchange tol Cibitung, teman-teman. Ini berada di kilometer 23 dan 24. Dan ini posisi drone di sekitar kilometer 24. Arah interchange tol Cibitung. Oh, ini MTT dan PBR sepertinya. Ya, ini MTT dan PBR mengarah ke barat ini. Ya, ini dia MTT dan PBR mengarah ke barat. Oke, ikuti. Mantap ini. Sepertinya dia mau mengerjakan pemadatan balas di sebelah barat di selepas kilometer 16 karena kesananya jalur balas. Ini masih jalur slide track, kesananya jalur balas. Oke, saya akan ikuti. Mantap ini. Sebentar lagi memasuki kawasan Grand Wisata. Sebentar lagi dia memasuki kawasan Grand Wisata. Ah.
Di depan ada jembatan Grand Wisata sebelah barat Cibitung. Mantap, dapat momen juga di sini. Mantap ini momennya. Tuh terlihat jembatan Grand Wisata. Keren ini. Oh. Geser dikit biar nggak kehilangan sinyal. Wow, keren. Dia berangkat dari Depo Tegaluar. Sepertinya tadi pagi. Sekali lagi, dia akan mengerjakan pemadatan balas di jalur selepas kilometer 16. Karena selepas kilometer 16, kesananya jalur balas atau batu. Di sini masih slip track. Oke, mari kita kejar sampai ke dekat jembatan Grand Wisata. Lalu lintas jalan tol bawah ramai gitu, oi. Wah, udah ada interferensi lagi ini mah. Gangguan sinyal mulu di sini. Oke deh, mundur deh. Gangguan sinyal mulu di sini. Parah ini. Gangguan sinyal. Waduh, gangguan sinyal lagi nih. Home aja deh. Gangguan sinyalnya tinggi di sini.